Alhamdulillah, saatnya ngemil teman-teman. Kali ini mau ngemil sehat. Kita makan tumis kecambah. Bismillah. Buat saya kecambah sendiri tanpa garam itu udah manis ya teman-teman, tanpa gula garam itu udah manis. Karena kalau mau makan sehat seminimal mungkin ya ditambahkan gula atau garam. Kalau bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih sih mah bagus ya, memperkaya rasa. Tapi kayak saya mau ngemil simple aja, ngemil cepet. Kalau yang buat sel tuh pengennya semua cepet. Dan ini pengen makan sehat, jadinya ya tinggal ditumis aja. Ini tumisnya tanpa minyak ya teman-teman. Jadi sekalian mengurangi kadar airnya ya. Masih crunchy teman-teman, mantap. Masih panas. Bismillah. Tahu udah digongso kan ini, kalau ditumis bisa juga buat campuran cemilan lainnya seperti bakwan atau tahu isi lumpia kalau masih punya. Jadi tergantung stok. Segar banget teman-teman. Alhamdulillah. Mari ngemil sehat.